Aku Jay, dan ini saudara-saudaraku. Karena aku yang paling tua, sudah sewajarnya aku yang harus menjaga mereka. Kita emang sering hangout sih, setiap weekend. Ya, anggap saja sebuah quality time kita. Nah, kalau ada foto booth, sudah pasti nih mereka minta difotoin. Nah, pas aku sendiri, aku suka tuh ngebayangin hal-hal yang tidak mungkin. Suka scroll sosmed, ya biasalah anak zaman now ya. Apalagi si dia ini nih, cantik banget. Bener-bener girlfriend material banget deh. Andai saja aku punya sports car kan? Hehe. Atau mungkin pesawat pribadi? Ah, sudahlah. Itu gak mungkin. Tapi... gimana ya? Halo, apa? Bentar. Mereka gak boleh tahu kalau kakaknya lagi jatuh cinta ini sama superstar. Jika dia jadi pacarku, besar kepalaku. Jika dia jadi pacarku, sombong pastiku. Haha. Jika dia jadi pacarku, akan kubanggakan. Jika dia jadi pacarku, ngetop aku ikutan. Hanya tak mudah bagi diriku untuk ikuti gaya hidupnya. Semua orang suka padanya, berat rasanya. Dia berada jauh di sana, dan aku di rumah memandang kagum pada dirinya dalam layar kaca. Apakah mungkin seorang biasa menjadi pacar seorang superstar? Jika Krisdayanti. Yes, good job everybody. Thank you, mantap. Jika Dian Sastro pacarku, turun berat badanku. Kok? Jika Inul jadi pacarku. Lah, itu kan? Hey. Wah. Hai, aku Erik. Hobiku makan dan main aplikasi cari jodoh. Karena aku selalu dibully oleh teman-teman kalau aku jomblo. Emang gampang cari jodoh di situasi pandemi kayak gini. Gue punya teman, malam minggu dia melongo. Soal cewek dia dongo, tapi dia bukan homo. Dia cuma seorang jomblo. Ya, Psycho J. Lagu ini kutujuin khusus buat jomblo. Yow, malam minggu kesepian dan sendirian. Tapi ngaku sama temen punya pendirian. Ngakunya belum tertarik punya pasangan, padahal di dalam hati terus berangan. Tampang bukanlah yang menjadi alasan, karena gak jelek cukup pas-pasan. Tapi gak pernah bisa punya pacar. Memang model kayak gini harus banyak belajar. Lihat cewek cuman bisa main sweet-sweet, sosok ngegodain sambil bibir tweet-tweet. Disangka cewek demen dibikin begitu, cuma sama cewek murahan taktik itu jitu. Pantesan lo jomblo sepanjang abad, berpikir dewasa aja masih super lambat. Yang ngerasa jomblo suka bengong mata belok. Lagu satu ini emang khusus buat lo. Aku dia nomo, soal cewek dia nomo, tapi dia bukan nomo, dia cuma seorang jomblo. Baju gak digante, apalagi udah seharian kagak mandi. Lalu pengen ngedeketin gadis-gadis, udah pasti mereka menolak dengan sadis. Terus sok pinter di depan cewek, ngomong panjang lebar berasa pewe. Padahal baca buku atau koran aja kagak, otak masih bego di depan cewek belaga. Waktu pacaran dia ngajak makan, terus minta dibayarin belak-belakan. Udah gitu makan. Sampai kapan? Sudah menjadi pertanyaan hingga saat ini. Sudah hampir 2 tahun pandemi berjalan. Apa kita masih punya harapan untuk bumi ini? Aku lelah. Aku capek akan semua ini. Namun, hidup tetap harus diperjuangkan. Kita harus percaya bahwa kita bisa melewati semua ini. Aku sudah
ujung jalan. Upaya tenaga dan penghabisan yang sudah dan sedang diusahakan. Runtuh terbangun entah sampai kapan.